Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, di channel Something Mystery. Pada malam hari ini saya ingin mengupload atau mengeksplor area pemakaman. Kita akan mencari sosok hantu apa yang berada di pemakaman ini. Apalagi di sini ada pohon nunjuk yang sangat besar, dan informasi menurut dari warga itu ada sosok kunti yang mendiang, sosok yang mendiang pohon ini. Mari kita ikut teman saya. Teman-teman, saya di sini nggak sendiri, saya didampingi oleh teman saya yang bernama Desi dan Ferdi. Fer, kelihatan gak kak kamera? Sosok perempuan ini sudah lama mendiami pohon ini. Sosok apa nih? Cih, ada cahaya nih itu kameramen. Kedengeran deh jarak kecil. Di sini ada sinar cahaya barusan saya lihat. Entah itu sosok apa. Kalau di sini sendiri ini melihat ada sosok apa nih? Ada mustika. Orang. Mustika sih enggak. Cuman kayak dari sana ke arah nggak dekatan di arah kameranya ke arah sana. Mau gitu kita di sini aja berapa ya? Coba kalau bisa set. Ini sosok apa yang mendiam? Pohon kapuk bukan. Kalau energinya sangat kuat jangan enggak, ini gede banget terima. Di area pemakaman
ada sosok apa aja nih kalau menurut mata batin di sini? Tapi yang energi yang sangat kuat itu sosok Petelur. Jadi teman-teman, energi yang sangat kuat di areal pemakaman ini sosok Petelur. Seperti ada gerakan di atas pohon kapuk. Kayak melayang-melayang ya. Energi sangat kuat ya. Gimana sih? Menurut mata batin Desi, sosok ini senang tidak dengan keberadaan kita pada malam hari ini? Enggak sih, dia enggak masalah ya. Juga enggak jaya. Dia hanya menampakkan wujudnya, dia ada di sini. Ini tempatnya dia. Coba senter deh. Untuk apa yang ada di dia? Orang duduk. Orang duduk? Laki-laki. Sebelah mana? Itu, persis. Persis di sini? Laki-laki gendruwo itu duduknya itu ada di gitu. Dia menghadap ke kita ya. Enggak sih, enggak gendruwo, enggak. Bukan. Kayak dia kayak orang gitu. Ini gede. Jadi teman-teman, menurut mata batin Desi ada sosok penunggu laki ya. Laki-laki gede sedang duduk di sini. Kita muter ke sana. Tadi saya melihat kelebatan sosok hitam mau menuju ke sana apa di sini? Saya merasa ada energi yang sangat kuat banget. Habis. Ada sesuatu yang jatuh teman-teman. Ada benda yang jatuh dari pohon. Bahwasanya menunjukkan eksistensi dari makhluk astral. Kalau mereka itu ada di sini. Dan sosok kunti di pohon ini seperti apa sih, ninja ya? Ninja. Pakai energi ini sangat kuat. Kamera.
Nih, cium-cium ya. Nih, buah apa nih? Cium-cium deh. Ayo. Buah apaan? Buah apa namanya? Ayo, buah apaan dulu. Kayak kebakar gitu. Nah, dari sana tuh. Bukan ini? Ya. Rasain ada energi kuat gak dari sini? Ya. Ada yang ini. Kalau lebih misal itu jangan. Ini energinya enteng-enteng aja deh. Tadi mana? Tadi mana? Ya soalnya tadi. Oh, berarti suruh ke sini dong. Bang Yudis, rasanya apa di sini? Kameramen. Saya ini merasakan ada energi kuat dari sana ke area pemakaman. Apa di sana ada sosok yang sangat kuat? Atau ada kerajaan? Menurut mata batin di situ, ada apa? Jangan yang kuat-kuat. Iya, makanya di sini milih, di sini milih. Mana dong, Dek? Biar suruh ke sini dong. Kirain apaan? Karung. Ada yang jatuh. Kameramen ada yang jatuh. Dan jatuh. Mengarahkan kemari ya. Bergerak kameramen. Udah angin besar. Coba sentuh ke tempat yang lain. Saya merinding. Kameramen merinding. Ya udah ngomong aja terus ngomong. Apa-apa kameramen kalau merasakan hal-hal yang negatif. Ngomong aja. Ini nggak ada yang bergerak ya, cuma di sini doang nih yang bergerak. Orangnya
bau apa ya? Orang itu geram gitu gak? Geram ya. Gitu ya. Jadi ini, saya ini mudah dia pengen tahu maksud dan tujuan itu apa. Jadi itu dia dari sana. Ini kuburan. Oh, enggak. Kuburan itu. Eh, ya kuburan sinjuk ya? Astaga. Tuh kan makanya gitu tuh. Ini bakar. Itu bakar itu makanya dia nunggu. Salah dibakarnya harus di tengah. Enggak jadi masalah. Kalau bakar kita satu di tengah, enggak ke pinggir ini. Kita nggak makan ke pinggir. Itu kenapa ada suara itu dari sana? Itu ada suara karena tahu di sana ada makanan itu. Ini nggak tahu kalau misalkan dia mau itu mungkin agak soalnya dia kayak model ada batasannya gitu. Model ada batasannya. Jadi kayak model ini bukan wilayah lo, jadi lo kagak ada hak gitu, kagak ada hak. Karena ada sana aja, jadi cuma suara gerung gitu doang. Kenapa istilahnya dia marah kok? Kenapa di sini doang dikasih? Sedangkan gue di sana udah gitu. Apa di sana itu ada kerajaan atau wilayah-wilayah yang lo terserah? Bilang ada sih, ada. Yang berkerajaan sudah jadi salah satu teman kita sedang melihat bang HP-nya, sedang melihat perjalanan koin keadaan makhluk astral yang ada di sana teman-teman. Dang, tolong dang. Sini handphone. Polisi nggak mau buka komunikasi karena sudah gede banget. Berat. Kalau berat jangan diajak komunikasi. Ah, iya, ini ya dong. Kalau berat jangan diajak komunikasi. Pegang dulu handphone. Harus lo kuburan. Pohon ini bergerak teman-teman. Di zoom deh, di zoom. Pohon ini bergerak. Dan teman kita atau kamera kan kewalahan dengan energinya. Sampai menangis teman-teman. Bro, lu ngerasain apa bro? Salah satu praktisi kita merasakan kesedihan teman-teman. Mungkin makhluk tersebut dulunya punya apa
sesuatu kejadian yang kelam. Lu kenapa? Kalau berat jangan dilepaskan. Diri. Ya. Ya, ada oke, ada orang. Nangis nggak bisa, nggak bisa. Soalnya energi media itu bukan ini. Kembali sama yang dari suara itu. Oh, ada yang menghalang. Apa itu tadi? Kenapa? Ngerasain ada energi. Itu dia di situ. Ini dia pengen masuk. Karena kayak dilarang gitu sama yang apa? Oh, model-model bahasa kita gitu. Lu ngapain sih ke sono gitu? Ya udah pelit sama kita, lu ngapain ke sono gitu? Jadi kayak ada kayak orang tersiksa gitu. Maksudnya tuh kayak orang tersiksa gitu. Pengen kayak ada kebebasan apa gimana, ada mau disampaikan apa gimana, tapi dilarang. 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 Kayak model ketuanya gitu loh, kayak model dilarang gitu. Makanya dia sengaja mau ditarik gitu. Alam cuy, ada yang jatuh teman-teman, ada benda yang jatuh. Terus? Tadi kan berasa panas, kagak ada hawa, ada udara, sekarang ada, ada di sini, bisa di ada. Ada. Sekarang ada nih di Indonesia. Tertarik entah itu dia mau ngambil apa itu ya, intinya dia nggak boleh dipaksa, nggak boleh, nggak boleh udah lu sini, lu ngapain sih, dia pelit sama kita gitu, dia pelit sama kita, kenapa kelompok dia aja yang dikasih, kelompok kita kagak gitu, yang marahnya itu ya ketua agenda dia gitu. Kalau ibarat kalau masih bahasa kita gitu. Matanya merah ya? Matanya merah. Berbulu. Berbulu. Taring. Bertaring. Bertaring. Sosoknya itu. Sosok ketua dari makhluk tersebut. Ya, matanya merah, seorang marah gitu. Bertaring. Tadi udah sempet dia mangap. Mangap dia sebelum mangap, karena dia pengen merasa pengen menguasai makanan ini. Makanya dia selesai itu marah, marah. Datanglah ini. Oh, ini ada yang datang ya sekarang. Nah, merindingnya. Ya. Jadi ada sosok makhluk astral di sana, wujudnya tinggi, hitam, bertaring, dan matanya, bola matanya itu berwarna merah. Energinya ini itu sangat kuat banget teman-teman. Iya, nggak kuat bang. Iya, kalau dia singgah kuat udah mundur dulu. Mundur, mundur. Resistensinya udah nggak ada teman-teman, pohonnya udah nggak berhenti, tapi energinya sangat kuat.
Merinding lagi. Dan triknya sangat kuat. Merinding lagi gua. Dia berusaha pengen ngasih kita, kita menjelaskan kita. Tapi dengan izin Allah, udah kesalahan. Karena gua benar-benar marah, benar-benar. Saya benar-benar marah ya. Tapi ya berusaha menenangkan. Angin tiba-tiba besar. Angin tiba-tiba besar ya kamar api. Hati-hati, bro. Kita di pinggir jurang. Takutnya ketarik sama energi negatif. Kalau mau kebiasaan satu aja, siapa yang nanti gabung? Bang, bukan di situ bang, bukan di situ. Mana? Bukan di situ, di sini sebelah sini diminta nih. Bakaran garu. Ribut banget sih. Hah? Ribut banget omongnya. Kapan? Apalagi yang dimulai. Jadi kita pasang dupa teman-teman. Dan pasang dupa itu di perbatasan dari alam gaib sini dan alam gaib sana itu sangat berbeda. Di sana alam gaib sana jinnya tidak terima. Apa dupanya hanya dipasang di sini, di makhluk astral di sini kebagian, sana tidak kebagian makanan menurut makhluk tersebut dan dia marah. Sekarang teman kita praktisi Bro Ferdi sedang membacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan makhluk tersebut bisa dinetralisir. Tansinya kencang benar teman-teman udaranya. Pergerakan pohon sangat kuat. Rindi. Sudah, Pak. Ada yang mau dikomunikasikan lagi? Ini katanya hasilnya ada kita mau hadir. Ini mau hadir ini.
Des. Beda lagi. Beda sih masih. Masuk. Sosoknya apa? Kenapa sih Per kok kayak orang marah ya? Emosi gitu. Kan dia bilang tadi. Jadi bro. Bidang. Dia berebutan ini perbatasan. Perbatasan wilayah sini sama wilayah depan, wilayah sebelah. Gitu masangnya. Kalau misalnya mau ngasih makan itu yang adil. Gitu. Kalau yang ada sebelah sini sama sebelah sana gitu. Kalau mau satu ya satu aja sana, tapi jangan mancing-mancing ke wilayah sini gitu. Kalau mau ngasih, kalau mau adil lu ngasih sini sama ngasih sebelah gitu. Tapi sebelah sebelah sana udah mau ngertiin gitu, biar kata dia marah besar apa gimana, sempet tadi dia ingin mau melawan atau mau di sini ada pesan dia mau ngelawan atau mau menyakitin kita, tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya udah kirim Al-Fatihah buat mereka sebagai imbalan atau kesalahan dari saya juga, dari teman saya. Alhamdulillah dia juga sudah mengerti dan sudah memaafkan. Alhamdulillah dia sudah mulai kembali ke tempatnya masing-masing. Dengan izin Allah ya udah, jadi mereka sudah nggak ada, tidak udah nggak marah lagi sama kita. Alhamdulillah. Ya udah aman. Anginnya juga udah hilang. Udah hilang ya. Kalau yang di sini, ini ada sosoknya. Keberadaan kita kali terganggu sama mereka. Angin lagi, ada lagi bang. Angin lagi ya. Ada yang mau berkomunikasi, tapi mangku jangan yang terlalu besar ini. Ya. Saya kayak gitu aja, sedih tapi marah, sedih tapi marah, kayak gimana sih, kesel gitu. Dia nggak suka dengan keberadaan kita pada malam hari ini kali ya. Sosoknya itu cowok atau cewek? Cewek. Dia sedih kenapa ini?
dari dia aja lo bisa ngeliat. Jadi di depan kita ini ada sosok wanita, pakaiannya kotor dan masih muda usianya. Praktisi kita sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tapi dari raut wajahnya sepertinya ada kesedihan, teman-teman. Kalau di sini buka, kita nggak begitu. Jangan. Dijelasin aja. Tidak dijelasin. Doa, tapi cuma ini sedih. Sedih. Kok sama ya ceritanya kami? Hampir sama. Sama di sisi sebenarnya gitu kan, tapi nggak tahu kok bisa nyangkut di sini, ngerti. Tapi ini dulu ya, dulu banget ini, kalau mundur berapa tahun yang lalu. Cibung kosong, teman-teman ya. Bau kosong. Iya, saya merinding, teman. Ini tadi ada tempat yang gede ya. Itu kayak pengen masuk, cuma di sini nggak mau. Ya. Jangan. Sosok yang sangat besar juga. Sebenarnya nggak kuat, bukannya nggak kuat karena takut, bukan. Kita bukan menang, kan? Jadi nggak bisa kita. Nggak mau maksa. Nggak mau maksain lah. Takutnya kan nggak tahu konsekuensi mental kayak gimana. Iya. Tapi kan depannya aja udah. Jurang. Tapi sosok kita ini masih ada. Di pohon posisinya ngeringkuk sendiri. Jadi tepat di pohon ini ada sosok wanita yang mungkin masa hidupnya sangat sedih gitu, teman-teman. Makhluk ini sudah ada sekitar mungkin ratusan tahun ya. Ada yang mau diomongin lagi dari makhluk itu? Tidak ada. Sampai. Sampai. Pertama resiko jalannya juga bukan yang terlalu ya, resikonya itu jalannya juga saya kurang memungkinkan. Itu selesai di sana apa sih? Sini aja nih. Saya akan diselesaikan di sini aja, mumpung yang di sana dia nggak kesini lagi, dia masih bisa di ini. Soalnya kan yang waktu itu kan kita kan sebelah sana, mungkin mereka sudah tahu bagaimana kita apa gitu. Sebelah sana tuh waktu itu kita tengah di sana,
mungkin bagian ada yang tahu gitu. Jadi dia merasa belakang kita ini nggak jadi masalah gitu, makanya dia nggak ikut campur. Jadi menurut Bro Ferdi ini, di areal ini dihuni sama makhluk makhluk apa aja nih? Iya, di sini ada penjaganya itu sebenarnya ada gitu, ada penjaganya, tapi karena dia merasa kedatangan ya, kebanyakan kan kan kalau di sini kan tuanya kan kalau orang meninggal pasti kan ada yang baca atau ngahatamin Quran di sini, jadi mereka taunya kita datang dengan secara baik-baik. Makanya kalau setiap kita datang atau nggak ngelewatin suatu kuburan atau makam itu, kita harus mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Meskipun dia sudah meninggal, jasadnya itu yang dikubur, tapi rohnya dia itu ada. Gitu. Ya, makanya kita kalau setiap lagi jalan itu, kita bukannya harus bilang permisi atau nggak numpang-numpang gitu. Kan dia emang ada, tapi kan kita harus mengucapkan salam gitu. Kayak ya, semacam benar itu, ucapkan salam. Iya, semacam kayak kita untuk bertamu. Ini kan rumahnya mereka, rumahnya mereka. Kita kalau misalkan masuk aja nyelonong, ibarat kata kalau kita masuk ke rumah teman atau ke rumah orang asal nyelonong aja, itu sebetulnya kan maling. Makanya kita datang ke sini, kita harus mengucapkan salam dulu, kita kirimin Al-Fatihah buat yang ada di sini gitu. Makanya sebagian ada yang menerima dengan lapang dada dengan kehadiran kita, dengan kita tidak macam-macam di sini, karena pengen tahu aja gitu, maksudnya pengen ada apa lo di sini aja gitu. Tapi alhamdulillah ada yang ngerti, ada yang izinin kita datang ke sini, dan alhamdulillah juga saya ngerasa yang ini loh, apa sih namanya, yang di ketua ini itu dia juga udah alhamdulillah dia udah ngizinin kita hadir ke sini. Ya cukup sekian aja. Jadi kita tutup. Iya, kita tutup. Kita tutup sampai di sini, kita kirimkan Al-Fatihah kembali buat almarhum yang ada di sini. Mudah-mudahan kuburnya menjadikan raudhah menjadi jannah. Amin. Dihapus segala dosa-dosanya, di tempat yang terbaik. Karena praktisi kita tiba-tiba jatuh. Kenapa ini deh? Tadi ada gede banget dari dia. Senter cahaya dari belakang. Salah satu praktisi kita kesurupan teman-teman. Sepertinya ada sosok makhluk besar yang mencoba untuk menguasai badan. Ada di dalam Desi, dengar suara gue Des. Des.
Bantuin kalau bantuin dudukin dulu deh gang belakang dah. Gang belakang foto dah ya oke ayo ayo ini foto sana eh ya ketemu kan ya ah ketemu oh ini pegang kotak ini dah.